Hingga 4 Maret 2024, Presiden Amerika Serikat Joe Biden belum mengucapkan selamat atas kemenangan hitung cepat Pilpres 2024 diraih Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Dikutip Tribun Timur dari Tribun Solo, desakan itu disampaikan pengamat Amerika Serikat Ernest Z. Bauer. Seperti dikutip dari The Diplomat, Jumat 1 Maret 2024, Ernest mengatakan memberi ucapan kepada Prabowo meski KPU belum umumkan hasil suara final tetap dibenarkan. Kata Ernest, jika tidak ada ucapan dari Gedung Putih secara resmi, dikhawatirkan berdampak pada Amerika Serikat meliputi kerugian strategis. Ernest mengatakan Indonesia sangat penting bagi Amerika Serikat karena populasi dan lokasi geopolitik dekat dengan jalur pelayaran Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Sudah terhitung lebih dari 2 pekan terakhir, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari beberapa pemimpin negara atas perhitungan hasil pemilu. Seperti diketahui, hasil quick count dan real count sementara tetap mengunggulkan pasangan Prabowo Gibran dengan presentasi rata 58%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.